Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Balik lagi ke bukan channel kesayangan kalian, sahabat nganggur. Jadi di video kali ini gue lagi excited banget ngelihat updatean terbaru dari si Lindo Survey 4. Beberapa waktu yang lalu banyak player sih yang ngeluh ke gue, bang harga cegel turun bang, gara-gara banyak yang nimbun cegel cuma 18.000, 15.000, bla 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 segala macam. Nah sekarang adalah kesempatan yang paling bagus untuk melihat update terbaru setelah maintenance, dan gue kaget banget melihat reward dari Golden Chest. Sebenarnya di Silindo Survey 4 ini ada beberapa event yang fungsinya adalah menghabisin cegel, di mana itu adalah kinerja GM untuk membuat harga cegel tetap stabil. Karena apa? Ya seperti halnya event tempat di mana orang yang berbondong-bondong buat 6 plus 9 atau plus 10 buat dapetin reward yang harganya jutaan rupiah, atau yang paling murah juga bisa dapet salamander atau eagle ketika kalian bisa nembus ke plus 9. Tapi kalau teman-teman bisa ke plus 10 kayak terakhir kali gue main kemarin di bulan Maret kalau nggak salah atau Mei gitu, hadiahnya ancient apa namanya Tiparet Glorious Wing G, itu kalau katanya Om Demi alias Ibu mau siap nampung saya itu seharga 25 juta, tapi sayangnya nggak ada yang pernah dapat gitu kan. Nah, tapi di event kali ini, dan mari kita saksikan Discord-nya, yoi. Mari kita lihat Discord-nya. Ya, ngelag. Halo. Ini gue pakai dua layar ya. Teman-teman bisa lihat, dari kostumnya aja ini udah menarik banget. Ada luxury snowman doll kostum. Ini OPT-nya nih M-Attack ya, jadi ditaruh di baju. Jadi kalau teman-teman pakai snowman doll costume atau luxury snowman doll costume, teman-teman bisa celananya itu nanti pakai ice armor. Jadi ada IST tambahan dari celana ice armor. Juga dari snowman doll costume atau luxury, gue lupa yang mana, itu ada OPT M-Attack juga gitu. Jadi makin greget damage kalian atau paketan kalian, karena rata-rata orang yang pakai snowman itu priest atau priest ya. Di sini juga yang bikin gua sayang itu ya ini nih. Ada TGW, ada Prime Lucifer Wing, ada Red Jetpack, dan ada pet-petnya juga di fullin ya. Dan sekarang alhamdulillah harga cegel mulai stabil di harga 20.000, 25.000. Tadi yang paling tinggi gua lihat harganya di Discord. Dan daripada banyak berbacot, gua sebelum vakum itu udah nyediain cegel sekitar 11 juta 12 juta sih, tapi 1 juta udah gue bagi-bagiin ke teman-teman gue. Dan gue juga masih nyisain koin buat koin buat ya event ini gitu loh. Oh ya, kalau teman-teman ada yang nanya BT gue kenapa dijual, terus ABDB gue kenapa dijual, ya teman-teman tahu lah kan, kemarin gue juga udah ngasih alasan ya, karena gue ada utang sama cewek gue yang harus buru-buru dibayar daripada gue gagal nikah kan. Mendingan gue jual barang game dulu aja, toh juga nanti gue bisa dapat lagi kalau gue udah serius main gitu loh. Dan kayaknya juga setelah ngelihat harga cegel mulai stabil, gue juga mau mulai main lagi. Entah itu nanti cegelnya untuk gue ngebulet, atau nanti gue bisa ngejualin gitu loh. Yang gak munafik gitu loh, gue main game ini juga gak bisa kayak dulu yang jual cegel buat beli koin, jual cegel buat upgrade equip atau ngabisin cegel buat konten gitu loh ya. Yang jelas pasti ada progres yang bisa gue dapetin dari real life ketika harga cegel mulai stabil. Daripada banyak berbacot, teman-teman bisa ngebeli golden chest itu di sini ya, di Elim atas ini golden box, atau gue teman-teman bisa di Lime juga, tapi gue pengen bukanya yang di Elim aja ya. Kita beli berapa ya? Udah record belum? Kok belum di record lagi ini? Kayaknya udah 4 menit ya. Ini kayaknya bakal jadi 2 box, 2 part. Gue beli bukanya per 10 aja kali ya, biar seru ya. Allah, harga cegel lagi naik, gue jual, gue malah judi. Harga cegel turun, gue simpen. Harga cegel tinggi, gue vakum. Tinggi juga gue ya. Oke, kita gue beli 16 box dulu, kita coba buka. Apa semuanya ya? 20 box kali ya. 8, 16, 20 box kita buka ya. Tambah banyak baca bahasa basi, kita beli dulu. Salah. Duh, gue deketan banget, sumpah. Sekalinya lalu golden key katanya ada yang per 10 ya. Bentar lu, daripada 55. Jangan sampai gue beli K
podcast nyaman buat judi nih ya. Cukup udah depan banget. Semoga aja penontonnya banyak ya. Dan semoga dengan adanya konten ini teman-teman makin banyak lagi yang comeback buat main Cylindo Survivor. Oke, kita beli dulu. 1, 5. Sepuluh, 15, 20. Oke, kita buka. Gak usah banyak-banyak bahasa basi lah ya. Udah kebanyakan bahasa basinya. Oke, gue udah dekan, sumpah, demi apapun. Kebetulan paling nggak ada satu yang bisa bikin gue balik modal dan serius main lagi. GM, please give me your power. Tuh. Pokoknya 5 dulu deh. Wih, hilang. Wah. Sembilan dulu deh. Cuk, kan. Trot. WRS. Kupon anjing. Ah, duh, gue gak bisa toxic nih. Ada bapak gue di atas. Ya Allah. Ya Allah. Ih, benar-benar anjing. Ih, worth it gak sih gue judi anjing? Gak ada pengumuman sama sekali loh. Kostum-kostumnya enggak loh. Apaan nih? Ih, bau. Sumpah bau. Bidik dulu. Anjing, balon cinta. Valentine belum lewat, anjing. Ih. Nggak asik, sumpah. Golden chestnya nggak asik, sumpah. Sumpah, golden chestnya nggak asik, sumpah. Sumpah, nggak worth it, anjing. Dah, kita coba. Up. Gue harus tahan omongan kasar gue, karena, iya, bentar lagi gue mau nikah. Cewek gue ternyata suka banget nontonin konten gue, dan gue nggak boleh ngomong anjing, itu nggak boleh, tapi gue tatol gitu. Lu bayangin aja 20 box. 8 box isinya. Lu pengen nangis. Rasanya gue pengen puter lagunya Rosa yang tegar aja. Ku menangis. Yo, 18 box. Nih buat teman-teman yang belum tahu, kalau di 5 itu di mana NPC Baron di sini ya. Saya pakai ini. Baron. Buker. Oke. Bala anjing. Oh, karena 3 kupon sih dulu perasaan 2 deh. Anjing 1 juta. Cuma jadi 1 ujung-ujungnya. Oke. Ini lagi. Jangan sampai gue isi cash nih. Walaupun gue gak punya duit nih. Ya Allah, gue gak bisa beli tolak dong kayak gini caranya. Gue pakai sarjana kali ya. Gak. Pakai car kecil aja lah. Gue gak mau pake untung give me your power karena gue udah lama gak chat sama dia. Ya Allah. Gak ada pengumuman sama sekali, kek. Apa, kek? Ih. Bercanda game. Sumpah game bercanda. Bikin gue pengen vakum lagi anjing kayak gini caranya.
Yes. Ya ini mah bukan yang ini anjing. Bila lagi. Bukan yang ente. Ini mah jelek. Lihat dulu, ya Allah. Yang snowman udah kostum itu yang gue butuh. Gue nggak kacar lu atau harga gue udah mah. Emang berapa? Aku nggak tahu harga. Habisin kegel, habisin koin. Ya, ini koin juga gratisan dari event kemarin. Oke. Lima lagi. Koin gua habis, gua nggak mau dikuasai oleh hawa nafsu. Walaupun ya Allah beneran. Ya Allah beneran. Ya Allah. Ayo. Lu pikir golden kayak gua kagak hitung anjing. Gak ada 300 kalau ini RP boleh langsung gua judiin lagi. Yuk bismillah, yuk bisa yuk. Rp25.000 walaupun gratisan kok ini ya. Nangis gua. Ini kalau gua alokasiin buat build equip itu bisa buat bikin BDDG manual sendiri. Udah jadi gini doang. Udah. Mana? Nafsu bilang. Bisa balik modal. Bisa balik modal. Ya nanti gue jual ke situ. Jadi. Telur. Gue nafsu nih. Gue sangin. Telur. Ayo kita beli. Oh. Kunci gue habis. Telur. Beli dua deh. Kita dulu. Kita beli yang murah aja. Open golden box kan lo ya. Gak mau beli lagi tuh. Golden. Ini beli. Maaf ya. Gue cuekin. Bukannya apa-apa nih. Kesel gue. Oke, kita coba lagi. Habis kekel gue cuk. Kunci. Untung kuncinya murah. Oke, dua. Bismillah. Bercanda GM. Kenapa tuh gini? Senengan kalian. Dadah.